Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membeberkan kriteria bakal calon wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Prabowo menyebut sosok yang akan mendampingi dirinya harus mampu mendedikasikan diri untuk rakyat, memiliki kapasitas, kredibilitas, dan integritas. Pada rakyat, ya. Kemudian komitmen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan. Ya, dedikasi kepada rakyat, komitmen kepada Pancasila, NKRI, saya kira itu yang paling utama, ya kan? Tentunya kapasitas, ya. Kemudian kredibilitas dan integritas. Ya. Hah? Dan hasil surveinya lumayan, ya kan? Ya, saudara tolong, saudara minta kriteria, gue kasih kriteria, ya, oke.